Warga Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, menyambut antusias penjualan minyak goreng yang digelar di kantor kelurahan setempat, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Minyak goreng operasi pasar ini dijual seharga Rp14.000 per liter dan pembelian dibatasi hanya 1 liter per orang. Dalam kegiatan ini, pihak penyelenggara menyediakan 1.000 liter minyak goreng per kelurahan. Kegiatan operasi pasar minyak goreng yang digelar secara bergiliran di 7 kelurahan di Kecamatan Serpong Utara sejak Selasa lalu hingga Jumat besok menggelontorkan minyak goreng sebanyak 8.000 liter. Hari ini kita operasi pasar minyak goreng ya di Kelurahan Pondok Jagung Timur dan Jelupang. Kuotanya berapa, Pak? Untuk masing-masing kelurahan kuotanya 1000 pot ya atau 1000 liter. Masing-masing warga dapat jatah berapa, Pak? Boleh berapa? Pengaturannya kita serahkan ke kelurahan, tapi kita minta untuk masing-masing warga hanya dapat 1 liter ya. Terus antusias gimana nih, Pak, sejak pagi tadi? Ya, warga sangat antusias ya mengingat kondisi kelangkaan minyak goreng saat ini. Ini masih terus akan digelar ya, Pak? Iya, kita dengan warga. 8.000 liter di Serpong Utara. Jadi ada 7 kelurahan dari hari Selasa kemarin. Terima kasih. Sampai Jumat. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Kami sebagai dari Kelurahan Pondok Jagung Timur merasa terbantu dengan adanya bazar ini. Karena yang jelas rumor di luar ada kelangkaan minyak. Jadi dengan adanya kerjasama dengan Indakia dari Sinarmas, warga merasa terbantu. Terima kasih, Pak.